Salak adalah buah yang memiliki kulit menyerupai sisik dan rasa yang manis pada dagingnya. Ini merupakan buah yang berasal dari Indonesia dengan bentuk pohonnya menyerupai pohon palem. Di balik kulitnya yang bersisik, salak memiliki beragam khasiat bagi kesehatan. Buah ini mengandung karbohidrat dan serat yang tinggi, tapi juga beragam vitamin dan mineral penting seperti vitamin B2, vitamin C, kalium, kalsium, fosfor, folat, dan zat besi. Komposisi buah salak dihitung per 100 gram. Kalori, 77 kal. Air, 78 gram karbohidrat, 20,9 gram zat besi, 4,2 mg kalsium, 28 mg. Fosfor, 18 mg. Vitamin C, 2 mg. Beta-karoten, 4 mikrogram. Berkat kandungan nutrisinya yang beragam, salak pondoh tentunya menawarkan beragam khasiat untuk tubuh. Berikut ini adalah penjelasan lebih lanjut mengenai manfaat yang bisa Anda dapatkan ketika mengonsumsi salak. Satu, peningkatan energi. Penelitian menunjukkan bahwa salak merangsang metabolisme dan meningkatkan stamina. Ini meningkatkan tingkat energi melalui karbohidrat dalam buah yang mempertahankan tingkat energi sepanjang hari. Dua, penurunan berat badan. Kadar serat makanan yang tinggi pada salak. Ini membantu Anda merasa kenyang dan mencegah makan berlebihan. Serat juga membantu pencernaan dan mengurangi kram, sembelit, dan kembung. Tiga, meningkatkan daya ingat, karena kadar beta-karoten, pektin, dan potasiumnya, buah salak dapat meningkatkan aliran darah ke otak. Ini membantu kognisi dan memori. Di beberapa daerah, salak dikenal dengan sebutan buah kenangan. Ini menghilangkan beberapa tingkat stres oksidatif, yang membantu menurunkan risiko penyakit degeneratif otak. 4. Perlindungan penglihatan, antioksidan beta-karoten ditemukan dalam buah salak, dan secara langsung bermanfaat bagi kesehatan penglihatan. Kadar dalam makanan Anda dapat mengurangi risiko katarak progresif dan degenerasi makula. Lima, manfaat kesehatan jantung, kadar kalium dalam salak membantu menurunkan tekanan darah. Ini mengurangi ketegangan pada arteri dan pembuluh darah lainnya serta mengurangi ketegangan pada sistem kardiovaskular. Enam, meredakan sakit maag. Secara tradisional, buah salak telah digunakan oleh penduduk asli Asia untuk meredakan sakit maag. Tujuh, mengatasi diabetes. Sebuah penelitian pada hewan yang dilakukan oleh Asian Pacific Journal of Tropical Medicine menunjukkan bahwa buah salak yang diolah dengan cuka memiliki kadar polifenol tinggi yang menurunkan kadar glukosa darah dan meningkatkan profil lipid. Untuk mendapatkan berbagai manfaatnya, salak pondoh bisa Anda mengonsumsi buah ini secara langsung sebagai camilan atau makanan penutup yang menyehatkan. Selain itu, salak pondoh juga bisa dikonsumsi sebagai manisan dan asinan.